to my channel. Siapa yang baru dengar channel ni, hi, my name is Ina. Okay, hari ni dah nak buat sorry kalau bergema sikit, tapi hari ni dah nak buat nak beli barang kat Eco Shop. Jezah, okay. So okay, so ni barang-barang untuk rumah. Maksudnya untuk sekarang dengan untuk rumah ni. So tengok apa barang yang nak beli. Ina jumpa few items yang baru, but ada yang lama, I don't know. Jelas kita tengok je, okay? So, Ina, first kali Ina beli ni, ini untuk diorang beli. Ina pernah beli before, tapi Ina tak tahu kat mana Ina letak. So, benda Ina hilang. So, ni Ina untuk dye rambut dia. Okay, orang selalu kutuk dia. So, Ina terpaksa dye. Nah, dia tak nak dye, tapi Ina dye. Okay, ini adalah sunscreen. Okay, Ina nak try clear sunscreen for all skin types. So, Ina tak try lagi kat sana, sebab, okay, dia ada seal kat dalam. Jom kita try. Okay, bau dia menyenangkan. Macam ada boleh melemon sikit. Tengok dia kat skin dia macam mana. Okay, adakah dia melekit? Adakah dia okay? Dia meresap? Bukan nak cakap apa, tapi memang best. Memang best. Okay, dia tak nampak apa-apa pun. Tak nampak macam you guys pakai ini sunscreen pun. Okay, and Ina juga beli ni untuk kain lap tangan, untuk letak kat dapur. Dapur Ina sekarang kosong tau. Tak ada apa-apa, tak ada any cabinet, tak ada apa-apa. Hanya ada sinki yang besi tu saja. Ina pun tak tahu, maybe take time sikit. So Ina ada beli apa, dapur punya cabinet daripada Lazada. But Ina tak tahu okey ke tak. Dia dah tengok dah sampai 2 bulan juga masa dia nak ship. So yeah, so ni adalah brush gigi untuk anak-anak kat sini. And then Ina beli brush sabun ni untuk cuci rumah. Brush sabun ni ada 3 warna ke 4 warna. Dia ada biru, kuning, dia ada pink, dia ada purple actually. Ina, Ina macam brush sabun kan biasa warna sabut kan, tapi ni warna kuning. So cantik. So Ina beli, Ina beli dishwasher. So dalam ni ada 2 keping untuk cuci pinggan tau. Okay, sebab sebelum ni pun guna ni juga, tapi biasa nak beli yang sponge tu, tapi nak try ni. Nara pernah pakai ni lah, tapi sekejap nak try balik. Okay, then nak beli ubat gigi. Kat sana pun ada je Darly. Ini Darly double action. And then nak beli juga untuk anak-anak Pepsodent strawberry. Nak juga beli Colgate. Okay, kebetulan semua dah habis waktu pindah. So nak beli je lah. Ini nak beli 2. So dia ni nak beli 2. Anak-anak memang suka ni strawberry. And nak beli juga yang ni, buku Kenal Jawi untuk anak-anak study. Sebab sekarang Ina cakap korang, Ina terlampau stres sebab kita ada banyak benda nak buat. And then kita nak kena uruskan anak-anak. And then kita nak kena ajar anak-anak. Ya Allah, sangat-sangat mencabar kelas online. Ina cakap dengan korang, Ina risau sangat anak Ina ketinggalan. Sebab Ina tak dapat nak catch up. Sebab Ina ada banyak benda nak buat. And then kita tertinggal sebab biasa kita hantar anak sekolah tau. Balik kita just tengok diorang punya homework. Faham tak? Sama ada diorang faham ke tak. Sekarang tak. Kita orang, kita kena ajar diorang. Faham tak? Sebab tak tahulah nak cakap macam mana. Okay. And then yang ni, ini adalah kain. Ina pernah beli kat Noko before. Tapi Ina beli, Ina jumpa dekat Eco Shop. So Ina beli. So ni bagus tau. Ni bila kena air dia lembut. So sangat-sangat senang nak cuci meja lah bagi Ina. Okay. Then bila dia dah lembut tu, dia kecil, dia tak besar. So sedap lah. Okay, Ina beli 2. And then Ina beli juga yang ni. Ina pernah beli before, tapi sebabkan dia Eco Shop kan, so dia cepat kering. So Ina beli lagi 2 untuk aktiviti anak-anak kat rumah. Sebab kalau ada kerja sekolah ke apa ke, cikgu suruh diorang guna benda ni. So tahulah budak-budak kan, diorang tak jaga. So better beli yang RM2 daripada korang beli yang mahal. So yang ni ada RM2 1. Kalau diorang dah besar sikit, diorang dah darjah 2, diorang dah darjah 4 ke darjah 5 ke tingkatan, korang boleh beli yang tu. Tapi tadika dengan darjah 2 dengan darjah 1, so better lah guna yang ni lah. Okay, baru orang kembali. Okay, lepas ni nak jumpa yang ni. Okay, ni clip rambut. Ina first time nak jumpa clip rambut yang besar macam ni. Ina tak tahu rupa kat anak-anak nanti macam mana. Okay, clip macam tu, ha? Macam clip rambut tau korang. Saya nak tengok macam mana rupa dia nanti. Okay, and then Ina beli dua. Ina beli juga gum ni, glue ni. Sangat perlu, diorang banyak buat ATP guna glue. Anak-anak yang apa tadi tu, Irene. Okay,
Okey, ni Ina guna, Ina beli es ni untuk dapur. Sekarang Ina tak ada tempat lah nak letak barang-barang semua. So, Ina akan gantung semua dekat tingkap. Akan messy lah for a while. I don't know. As long boleh hidup kat sini, jadilah. So, yeah, Ina rasa yang paling teruk adalah dapur Ina lah nanti. I don't know lah. Asalkan boleh makan, asalkan boleh masak dan makan, Ina rasa dah cukup lah. Okey, so ni es besar. So, ini es kecil. Dalam ni ada 5. So, ni es besar. Dalam ni ada 4. So, beza satu je. Yup. 4 dengan 5. Okay. And then, yup. Yang besar ni nak beli dua. And then, Ina beli juga brush gigi. Untuk Ina dengan Adi semua. Okay. Ada 4 kat dalam ni. Ina suka. Sebab, kita Ina pakai, hari tu Ina pakai yang Xiaomi punya brush gigi tu kan. But then, Ina pakai ni. Waktu nak pindah ke sini nak pakai ni sebab Ina tak bawa benda tu. So bila dah beli macam okey dia dah bawa. So tak payahlah. Sini Ina just guna untuk AD je lah nanti AD dengan anak-anak kalau nak guna. Sebab AD tu lah lelaki kan dia pakai brush gigi cepat rosak. Ina pun tak tahu kenapa. Ina pakai like macam 2 months, 3 months tak rosak pun. Tapi kalau dia pakai like macam 1 month dah kembang. Okay, then Ina ambilkan pencil. Ina tak tahu mana pencil orang hilang macam biasa lah. Then ini Ina beli untuk anak. Untuk dorang punya bilik air. Nak sangka dorang punya bilik air. Sebab cuma sangat, sebab diorang seronok tau, diorang ada bilik air sendiri kan, diorang seronok. So, Ina nak bagi diorang lagi seronok, Ina beli benda-benda macam ni. Nampak ada panel tu kat dalam tu. Okay, ini adalah sponge badan. Oh. And then, okay, ni adalah barang yang second last. Ini adalah lapik kaki. Sebab kan kat sini ada 3 bilik air, ada banyak bilik air. So, Ina beli lapik kaki. Ada lagi banyak warna-warni pun lagi Ina nak. Tapi, ini je yang ada kat sana, so Ina ambil je. And Ina pernah jumpa kat Ninso yang besar sikit benda ni nak guna kat rumah Ina sekarang. Tapi Ina tak pergi Ninso, Ina pergi Eko. So yang ni Ina jumpa yang ni, so jadilah untuk lapik kaki. Pun dah sebenarnya dah cukup dah. Okay, kita akan, sebab kita akan basuh, kita akan ganti. So tak ada masalah. Ina nak beli ni. Okay, ni adalah barang yang last sekali. Second last adalah satu barang yang Ina ambil. Okay, ni adalah lapik kaki tau. So Ina letak dalam bilik ayah anak-anak sebab semalam ke hari tu diorang terbulik sebab diorang main sabun. Habis sabun borang. Kan tahu tak sabun tu diorang main hari tu penuh. Masa bila Ina masuk bilik air dah tinggal setengah. Ina macam okay sabar. Okay, so Ina nak letak benda ni. So diorang tergelincir lah hari tu. So Ina harap dengan adanya benda ni diorang tak tergelincir lah. Satu je dulu tengok macam mana. Okay, so okay, lagi satu barang Ina akan ambil kejap. Okay, so ni adalah barang yang paling last sekali. Ni untuk letak diorang punya shampoo, apa benda dengan sabun ke apa, kecil je benda ni. Tapi jadilah untuk bilik budak sebab budak tak banyak benda pun. Sabun badan, brush gigi, ubat gigi, tu saja. So, yup, tu je haul kita untuk hari ni. So, thank you so much sebab tengok video ni sebab habis. And hari ni boleh segera sini manis video. Ina akan ada buat satu lagi video ruang belakang ni. Ina apa ni, this is the first ruang yang Ina akan siapkan dulu. Okay, Ina tak kata makeover, Ina akan kata setting up. Okay, sebab makeover tu like macam wow. Ini just setting up, just asalkan boleh lepak kat sini, Ina. Okay, so nanti tunggu video tu. So, bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.